Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi hari ini kita berjumpa dengan Mas Zidan dan kawan-kawan. Nah, ini membuat bola-bola ubi ya. Nah, sekarang bahannya apa aja? Tela, ya kan? Terus ada garamnya enggak? Ada garamnya enggak? Enggak ada. Gula? Ada. Gula ada, sudah dicampur di sini. Nah, sekarang ada tepungnya? Ada. Tepungnya bagian di dalamnya, termasuk di adonan atau di luar? Di adonan. Di dalam, ini sudah dicampur ya? Ada. Tepung terigu, fungsinya untuk? Tepung terigu? Lihat di project itunya, desainnya. Oh, ini bukan tepung terigu, ini tepung panir ya, tepung roti. Ini untuk luar berarti ya? Kalau tepung yang ini untuk di dalam? Oke, ben digoreng mangkok crispy. Kita akan lihat nanti hasil jadinya. Nah, ini hasil setengah jadinya oleh kelompoknya Mas Zidan. Terima kasih. Dah. Nah, ini proses lagi pemberian lem ya, agar rekat. Leonardo lem trading. Sip. Oke. Goreng satu ya Mas Nasib ya. Satu aja. Kenapa enggak buat nasgor? Ini oleh Mas Nasib. Bola-bola ubi. Itu hasilnya sudah jadi tuh Mas. Nah, ini bisa dibagikan sama orang ustaz sama teman-temannya ya. Aku dapat risku kalau. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita hasil jadi tanggungnya kelompoknya Mas Mas Zidan dan Mas Abdul seperti ini. Banyak banget jadi kita coba satu. Karena ini ubi-ubinya standar, nggak ada isiannya di dalam, ini nggak ada isiannya. Ada tuh Mas? Nggak. Ada isi tuh? Oh ada isiannya, maaf ya teman-teman ya. Ada coklatnya nih. Bismillah. Manis nih. Orang enak. Ini pekal. Panas. Kacang. Ada kacangnya juga. Kacang tanah. Terus mulai mendekat. Kental, kenyal dan mantap. Oke, teman-teman. Mungkin itu ya. Ramai juga.